nya semisal ada indukan yang birahi pagi atau siang, nah nanti di esoknya kemudian itu baru digabung dengan pejantan untuk dikawinkan. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini Aksara Agro Farm akan berbagi tips bagaimana caranya kita berupaya berikhtiar agar kita itu bisa mendapatkan cempe atau anak kambing jantan atau betina. Nah sebelum kita berbagi tujuannya itu apakah kita ingin mendapatkan cempe jantan atau cempe betina kita kembalikan dulu ke paling dasar yaitu pola ternak kita itu apa dulu teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Uh, jadi jika teman-teman uh, silahkan ingin melihat video tentang ternak kambing perah silahkan melihat pada playlist itu sudah kami jadikan satu untuk playlist ternak kambing perah di situ. Nah Sebelum kita berbagi tips cara mendapatkan usaha kita agar ikhtiar kita agar kita mendapatkan cempe jantan dan cempe betina, sebelumnya kita uh, pilah dulu tujuan kita ternak atau breeding kambing itu tujuannya untuk apa. Nah, di tempat kami itu kami sedang tahap sangat-sangat merintis ternak kambing perah. Artinya dengan pejantan ras perah ini kami dengan uh, apa? Saperah kita kawinkan dengan betina yang ekonomis, yaitu dengan Jawa Randu. Nah, seperti itu, itu ekonomis. Tapi kalau teman-teman punya dana, ya langsung beli betina yang sapera atau yang sanen. Nah, karena kami sedang berintah seperti itu, kami lebih mengharapkan mendapatkan cempe itu yang betina, teman-teman. Karena betina itu yang nantinya akan kita perah dan kita untuk breeding atau peranakan. Tetapi jika teman-teman itu breeding atau ternak peranakan itu tujuannya untuk mendapatkan apa ya pejantan yang dimana di daerah teman-teman itu harga cempe jantan biasanya kan lebih mahal dibandingkan harga cempe betina pada umumnya maka ya usahakan mengawinkan itu usaha kita mendapatkan cempe atau anak kambing yang jantan nah misalkan Uh, yang ini kita kemarin uh, beli dere ini kambing etawa kali gesing dua-duanya ini dere tetapi kita coba yang satu ini kita kawinkan dengan pejantan kali gesing etawa kali gesing murni sementara yang dere satunya lagi yang itu itu kita kawinkan dengan uh, pejantan yang ada di kandang kambing ini sapera Nah, harapannya nanti ini keluar jantan, anak cempenya yang sedangkan ini mendapatkan cempe atau anak kambing betina. Nah, pengalaman kami sebelumnya dimana dari keempat cempe ini, itu yang tiga ini, itu jantan, yang betina hanya satu, artinya hanya 25% mendapatkan cempe betina. Kenapa demikian? Ya, semua itu memang sudah takdir dari atau apa ya dari Allah ya dari Tuhan tetapi kembali lagi usaha kita nah sebelumnya itu dulu ini dikawinkan itu dengan pejantan Anglo Nubian ya teman-teman bukan dari Sapera ini dengan pejantan Anglo Nubian itu dengan sistem koloni jadi pada satu kandang ukuran tertentu itu satu jantan itu dikawin dijadikan satu dengan keempat indukan selama dua bulan dua bulan itu artinya sudah memasuki dua periode siklus birahi. Nah, sehingga pada saat itu dominan yang lahir itu jantan, 75% itu jantan. Hanya 25% atau seperempat ini yang betina. Nah, kenapa seperti itu? Karena biasanya jika kita menem jika pejantan itu menemukan atau apa ya? E, mengendus-endus ada indikasi betina yang birahi, Biasanya saat itu juga pejantan langsung akan menaiki mengawini indukan betina itu. Sehingga saat kawin indukan betina itu, itu di awal birahi. Nah, informasi yang dari kami lakukan setelah silaturahmi main ke kandang senior kami, itu eh, jika kita mengawinkan indukan betina yang birahi di awal birahi, kecenderungannya itu lebih dominan nanti anaknya itu jantan, teman-teman. Sehingga pada saat kita kawin koloni Itu kecenderungannya lebih dominan Cempenya itu jantan Karena begitu induan itu birahi Atau diri itu birahi Segera akan dinaiki atau dikawini Dengan pejantan Yang dimana pada saat itu Dengan pejantan anglo-nubian ini Jadi kita hanya mendapatkan Ya Alhamdulillah kita mendapatkan Satu cempe eh, Hasil dari jawarandu betina Dan pejantan anglo-nubian ini Sedangkan tiganya ini jantan Nah ini sangat akan kita simpan nanti sebagai calon uh, Indukan perah maupun untuk breeding Kemudian kita kawinkan Hasil silang anglo-nubian dengan jawaran ini Dengan pejantan lagi uh, Saperah ini nah. Jadi jika kita ingin mendapatkan Tips dari kami Jika ingin mendapatkan itu cempe Atau anak kambing itu dominan betina Itu diharapkan Dikawinkan itu di akhir birahi Jadi misalkan ya teman-teman melihat indikasi uh, dari uh, apa? betina itu birahi di pagi hari. Nah, itu usahakan teman-teman mengawinkan itu di esoknya, di, di besoknya pagi. Jadi di akhir birahi. Nah, itu biasanya kecenderungannya usaha kita itu agar mendapatkan cempe betina, teman-teman. Lain halnya jika teman-teman ingin mendapatkan cempe atau anak kambing jantan. Usaha kita sebagai manusia, ikhtiar kita, ya kita di awal birahi indukan atau betina itu langsung kita kawinkan di awal birahi dengan pejantan. Nah, itu biasanya nanti kemungkinan atau probabilitasnya lebih banyak lahir cempe jantan atau anak kambing jantan jika kita mengawinkan indukan atau betina di awal birahi, teman-teman. Nah, di kandang saya, kambing perah senior saya, dimana saya sering main di sana itu sistem kawinnya juga tidak koloni, jadi sistem uh, manual. Artinya, semisal ada indukan yang birahi pagi atau siang, nah nanti di esoknya kemudian itu baru digabung dengan pejantan untuk dikawinkan. Nah sebenarnya kawin itu juga cukup sekali saja teman-teman, tapi kadang-kadang kita kurang mantep dan lebih afdol itu kadang ada yang dua kali, tiga kali, tapi sebenarnya satu kali itu sudah cukup afdol. Namun dengan catatan pejantan ini harus tetap kita rawat, ya kak, cukup satu bulan atau dua minggu sekali kita berikan jamu kalau kita di desa ya. Cukup dengan kunyit, kuning telur, bisa ayam maupun bebek, ditambah madu, itu juga cukup bagus untuk menambah eh, apa ya nafsu pejantan di kandang kita nah tapi kalau kawinnya jarang ya tidak perlu sepertinya asalkan dia cukup fit saja teman-teman nah teman-teman silahkan nanti uh, di kolom komentar menambahkan atau bisa juga menyanggah apa yang tips yang kita berikan sebagai agar usaha kita mendapatkan cempe jantan atau cempe betina nah mohon agar praktek itu dikembalikan ke tujuan semula jika teman-teman ingin memang breeding mendapatkan jantan ya dikawinkan di awal. Tapi kalau di ternak kambing perah ya kita karena mengharapkan indukan yang bisa kita perah ya kita mengawinkan itu kita usahakan di akhir e, birahi teman-teman dari betina atau indukan tersebut. Nah, tapi ya kembali lagi itu usaha kita, setelah kita usaha, kita berdoa, kita tawakal berserah diri mau diberi anakan cempe kambing, anak kambing jantan betina, kita syukuri semuanya alhamdulillah. Bagaimanapun semuanya itu sudah ditentukan rezekinya oleh Tuhan. Nah, mungkin tips dari kami ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kami pun juga mengharapkan masukan saran dari teman-teman semua karena kami juga masih terus berproses belajar dalam breeding karena indahnya seni breeding itu ya seperti itu, kita uh, mencoba mengawinkan agar tujuan kita breeding, khususnya kami di ternak kambing perah, itu bisa mendapatkan anak kambing betina. Semoga bermanfaat dari pengalaman kami ini. Salam sehat selalu dan semoga teman-teman diberi, diberikan keberkahan. Terima kasih atas supportnya kepada Aksara Agro Infang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.